acara ini sendiri merupakan sebuah kick off sebetulnya dari CAG-nya ini sendiri. Jadi hari ini adalah hari pertama di mana CAG dibuka untuk umum. CAG itu Contemporary Art Gallery. Ini hari pertama kita buka untuk umum. Nah, dibuka ini tentunya kan ada rangkaian nih, kita mau mengisi dengan apa sih pertama kalinya gitu kan. Nah, kita akhirnya memutuskan, kami memutuskan untuk pertama kalinya justru kita buka dengan seniman-seniman muda yang barangkali juga baru pertama kalinya juga ikut pameran. Kita memberi ruang pada anak-anak yang sangat kreatif-kreatif ini untuk pertama kalinya juga mereka memajangkan hasil karyanya di galeri yang memang secara serius kita lakukan, kita hadirkan gitu ya, itu satu. Jadi CAG-nya sendiri juga hari ini hari pertama, kemudian rangkaiannya kita sudah lalui sekitar seminggu yang lalu untuk proses seleksinya. Nah, selain yang anak-anak, jadi anak-anak, selain yang para pemuda gitu ya, isinya, tapi kita juga ada dua pameran juga ya, yang itu memang sudah biasa, sudah levelnya internasional lah ya, yang kita ajak juga. Jadi nanti ada Lamang Hayat dan satu lagi ada Mas Hanung tadi yang kita lihat, dan itu memang kualitasnya sudah secara internasional diakui. Tadi kan Dina juga ada jenisnya berbeda-beda, bu, bisa dibilangin ada yang kalau sudah macam, betul, jelasin lagi kan. Oke, okay, nah tadi kalau kita ngelihat moodnya nih ya, jadi dari bawah gitu kan colorful gitu, kita melihat sebuah fase di mana semuanya innocent, colorful dan sebagainya. Kemudian kita masuk di fase transisi baik di tangga maupun di lift gitu ya, dimana oke, kita nggak tahu nih apa terjadi gitu. Terus kita masuk ke lantai 2, ini langsung terang gitu ya, semuanya sebetulnya optimis gitu ya. Terus kemudian kita masuk mulai tadi kan ke sebelah kiri itu dimana ternyata kenyataan hidup kadang-kadang memerlukan penanganan lebih dalam, dan kemudian masalah-masalah membuat kita merubah karakter kita dan sebagainya, itu kita lihat. Nah, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan jalan lagi ke sebelah kirinya sampai nanti pada di sebelah sininya itu lebih harapan. Jadi kita akan melihat banyak hayat, jadi ada tumbuhan-tumbuhan. Kita juga ingin kita lengkapi juga dengan pameran yang isinya adalah bukan hanya lukisan tapi juga artwork gitu ya, pohon-pohon. Dan kemudian di tengah-tengahnya juga ada interaksi, jadi setelah ini nanti ada interaksi juga gitu. Nah, setelah hari ini, nanti yang di tengah-tengah itu adalah exhibition, jadi nanti akan isinya adalah bisa tarian kontemporer, bisa ada yang baca puisi di tengah-tengah, jadi memadukan benar-benar semua hasil karya seni, baik hasil karya seni instalasi, lukisan maupun juga ekspresi ya, jadi seni tari dan sebagainya, jadi di dalam satu area. Bu, tadi ngomongin harapan, ini kan juga memperingati hari pemuda, betul, pemuda. Harapannya ntar untuk pemuda-pemuda mungkin, bu? Nah, harapan kami dari TPI ya, secara umum terhadap pemuda-pemuda, tentunya kita ingin tuh pemuda selalu optimis ya, optimis itu jadi men-solve problem-problem yang ada, pertama. Yang kedua, dan harapan kita adalah pemuda-pemuda ini bisa membuat suatu karya-karya gitu ya, jadi selalu menciptakan gitu. Jadi kita berharap banget bahwa pemuda dengan ini tertrigger untuk menciptakan sesuatu seperti yang kita tulis di dalam lift kita gitu ya. Udah pokoknya berkarya aja, berekspresi aja, urusan bagus belakangan. Jadi yang kita harapkan adalah pemuda itu punya semangat untuk selalu menciptakan hasil. Kalau kita terbiasa menciptakan hasil, pada akhirnya pasti bagus. Pada akhirnya pasti bagus. Ya kan, yang dibilang